KPM. Cantiklah, jadual bertugas pun dah keluar. Hari ini Ahmad cuci tandas lagi. Ayo, Wazif, Wazif, Wazif buat apa ni Wazif? Wazif pasang kemah dan masak. Cantik Wazif. Okey, ini kita kena tampal ni dekat papan kenyataan supaya semua ahli pengangkap nampak. Okey. Alah, penuh pula. Tak apa, depan ada, depan ada, depan ada, depan ada. Ini pun penuh. Mana nak tampal ni? Tak apalah, tampal ibu sendiri. Nah, ini kita kena panggil cikgu ni. Kita minta tolong cikgu. Harap-harap hari ini kita dapatlah buat gadget dengan papan kenyataan. Tapi masalahnya, ada ke gadget papan kenyataan ni? Dan nak tahu siapa cikgu yang akan bersama dengan saya ni? Jom, kita tengok profil guru hari ini. Asyik banyak bagi kat Wazif je. Wazif memasak, Alah, penuh pula. Ada dengar suara tak? Mana datang suara ni? Alah, penuh lagi. Mana nak tampal ni? Wah, dia masuk. Wah, tak bagi salam pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ke jiran sebelah? Alhamdulillah sehat. Masak apa hari ni? Cikgu. Ya. Tengok, cikgu bagi dekat Wazif memasak. Cikgu bagi kat Wazif rehat banyak-banyak. Cikgu bagi kat Wazif kau tidur je. Tu jadual lama tu. Ni jadual baru. Mana? Ni jadual baru kat saya. Boleh saya tengok cikgu? Nah, tengok. Okey. Cikgu. Sampai hati cikgu. Kosong. Kosong. Tak ada apa-apa pun, cikgu. Mana ni? Saya tengok dengan mata kasar ni, cikgu. Alright. Assalamualaikum. Okay. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Ahmad Nazri. Dan saya, Cikgu Halim. Yes. Okay. Ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa apa, Cikgu Halim? Sentiasa memakai pelitup muka. Cantik. Jaga jarak 1 meter. Terbaik. Okey, kita basuh tangan. Ya, dengan kerap. Ya, basuh tangan dengan kerap. Selalu. Yelah, dengan je pembasuh kumar. Kalau basuh dengan kerap, kita basuh dengan macam mana? Jadi, Cikgu, sebelum apa-apa, kita mulakan kita punya pembelajaran hari ini. Sila, Cikgu. Okey, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Okey. Baik. Cikgu. Ya. Seronok ke pakai seorang-seorang? Saya biasa pakai seorang-seorang. Alah, kongsilah sini sikit, Cikgu. Kongsilah sini sikit. Terima kasih, Cikgu. Okey, baik. Kita pun dah sanitize, Cikgu. Ya, kita doakan supaya kita semua ni terhindar daripada wabak COVID-19. Baik, Cikgu. Okay. Ya. Kita tengok tadi, dua-dua ada masalah. Iaitu masalah apabila kita ada jadual atau apa-apa kita nak tampal. Tampal tak ada tempat. Tak ada tempat. Papa kita nampak? Penuh. Dah penuh dah. Ini pun penuh. jadi, cikgu. Ya. Dengar kata hari ini kita nak buat gadget, alat pemadam api. Gadget nak ni apa? Tampal papan kenyataan. Gadget papan kenyataan. Tapi sebelum tu cikgu, ya. Seperti biasalah apa yang cikgu nak kongsikan mengenai sejarah daripada pengangkat ni cikgu. Pengangkat secara orang cakap secara keseluruhan, baik, secara generalnya lah. Okey. Hari tu tempoh hari episod sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan kita punya ni applet ni. Saya ingat cikgu garu tadi. Okey. Yang gatal ke apa? Okey. Okey, dia ada warna biru, ada warna hijau, warna kuning, warna hijau. Okey, hari ni saya nak tunjukkan yang warna merah lah. Okey, ini warna merah. Dia bukan merun ya, dia ada dua jenis, ada warna merun dengan warna merah. Okey, warna merun tu untuk orang-orang kenamaan. Macam menteri apa semua dia pakai warna merah. Okey. Warna merun. Baik. Okey, warna merah ni untuk kelana. Kelana? Dia ada tulis kat sini kelana. Apa yes. maksud dia cikgu? Okey, kelana ni adalah ahli-ahli pengakap yang berumur selepas 18 tahun. Maksudnya dia dah habis sekolah.
Dia dah habis sekolah sehingga berumur 25 tahun sahaja. Selepas 25 tahun dah selepas tak boleh pakai? Selepas 25 tahun dia tak boleh pakai warna merah, dia kena pakai warna biru lah. Oh, macam Cikgu Halim Tapi Cikgu, untuk dapatkan pangkat ini kan, dia kena buat ada juga, exam ke? Ada juga buku log dia, ada juga dia punya laporan lah. Laporan. Okay. Yang pertama, apabila kita nak memakai warna merah macam ni kerana biasa, kita ada satu proses yang dipanggil vigil. Apa jin? Vigil. Vigil. V-I-G-I-L. Vigil. Kita panggil proses apa, kita ada satu camp lah, camp vigil dipanggil. Okay. Untuk pengakap kelana nanti dia, kita akan sarungkan dia punya applet lah. Wah. Semasa proses tu. Jadi untuk memakai ini apa, emblem? Applet. Applet. Applet ini hanya berusia daripada 18 tahun sehingga 25 tahun sahaja. Okey. Cikgu. Oh. Punya apa cikgu? Kita dah dekat bahaya hutan. Petang-petang ni kan? Berdua je ni cikgu. Okey, itu serba sedikit mengenai applet ni. Applet, applet kelana lah. Sejarah, kalau kita nak kira sejarah kelana ni, pada asalnya dia dibuat oleh diminta oleh ahli-ahli yang lama. Okey. Untuk cipta, untuk buat satu, create satu badan uniform yang lepas pada sekolah lah. Sekitar tahun 1917. Okey. Dia dipanggil sebagai pengakap dewasa. Lepas tu diubahlah, diubah dia sekitar tahun 1918 macam tu. Tukar kepada pengakap kelana lah. Okey, itu dia serba sedikit mengenai orang kata sejarah lah kan. Kenapa setengah ahli pengangkat pakai yang macam tu? Kenapa pula ahli pengangkat tu pakai warna biru, ada warna kuning kan? Jadi sekarang saya pasti semua dah tahu dah mengenai applet ini. Applet. Okey, baik cikgu. Ya. Yeah. Hari ini kita nak belajar apa sebenarnya cikgu? Tadi nak tampal tadi sini. Tampal apa? Tampal apa jadual lu tadi, jadual. Tapi kan apa noh cikgu? Kita buat rak. Kita buat gadget baru. Kita buat gadget baru. Nice. Jadi hari ini kita nak belajar gadget papan. Gadget papan kenyataan. Kenyataan, ya. Kenapa cikgu terkejut gadget tu? Okey, jadi saya pasti kalau nak tahu macam mana rupa gadget dan apa antara bahan-bahannya, susah ke, senang ke, kita nak berdirian dulu selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Cikgu, cikgu. Cuba cikgu tengok di cikgu. Saya rasa cikgu... Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM. Yes, tadi kita dah belajar serba sedikit mengenai applet cikgu kan? Applet. Applet. Saya sebut apa tadi cikgu? Applet. Ya. Okey, dan ini kita nak buat gadget papan kenyataan. Saya pasti mungkin ada ahli-ahli pengangkap yang terfikir, boleh ke kita buat gadget papan kenyataan? Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita nak tunjukkan kepada anda semua. Cikgu, seperti biasa, bahan-bahan yang kita perlukan. Ini antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat gadget papan kenyataan. Okey. Ini sebahagian saja. Kita boleh upgrade, kita boleh tambah. Kalau nak besarkan, kita boleh besarkan. Okey. Okey, yang ini kita buat yang simple lah. Baik. Yang simple. Okey, yang pertama kita perlu ada tiang lah. Buluh ni, Ni ataupun kita menggunakan kayu yang sesuai, yang besar untuk kita buat tiang supaya dia kukuh lah. Baik. Tahan. Okey, dan kita ada belahan-belahan apa buluh untuk kita buat sebagai dia punya papan. Okey. Papan nanti, okey. Dan kita ada dua sebagai kita punya dua buluh juga ataupun kayu. Kita boleh gunakan kayu yang bulat. Okey. Okey, supaya senang kita ikat. Baik. Tapi yang ini saya gunakan buluh untuk kita buat sebagai dia punya dinding. Okay. Ini yang spaghetti cikgu? Ini talilah, tali untuk jingkatlah. Okey. Dan juga kita ada tanah untuk kita pacaklah. Langkah pertama cikgu. Langkah pertama. Okey, ini apa pun kita kena pacakkan dululah kat sini. Okey, tapi tak apa, itu nanti kemudian. Okay. Kita buat dia punya dinding dulu untuk kita letak papan dia lah, papan dia. Okey. Okey. Kita ada empat macam ni. Okey, dan kita ada dua ini untuk kita buat dinding. Okey, buat dinding dia. Ya. Alas dia. Okey, dan kita letakkan dia punya nilah. Sebagai dinding. Ini kalau kalau ada ruang lagi kita boleh tambah lagi lah. Okey, ini saya gunakan empat saja. Kita boleh gunakan lilit kacang ataupun saya gunakan lilit kacang yang ada ganda, ada dua-dua. Okey. Dua-dua belah. Yeah. Okey, kita masukkan dan kita akan buat pada dua-dua belah lilit kacang.
Belah sini satu. Okey, kita alihkan dulu. Kita buat satu-satu. Baru nampak eh. Okey, lilitkan ke bawah. Okey, dan ketatkan. Okey. Okey. Baru kita masukkan yang kedua. Ya, kita masukkan kacang seterusnya. Ha, yang kedua. Sama juga proses ini, kita masukkan ke bawah. Ha, dan kita silangkan. Ha, silangkan. Okey. Bawa naik atas. Okey, dia akan jadi macam inilah. Okey, sebelah nanti kita akan buat proses yang sama sebelah lagi. Okey. Okey, proses yang sama sebelah lagi. Aha. Sama juga. Sama juga. Kita gunakan lilit kacang. Okey. Okey, sekarang macam mana nak gantungkan ni? Ha. Okey, kita ada dua tali ni. Saya memang sengaja menggunakan tali yang panjang. Baru kita boleh menggunakan kita punya tiang. Okey. So ini, okey. Pacak kan? Terpacak. Saya pacak dulu. Okey, ya, boleh pacak kan? Mana satu ni? Sama je kan? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey. Oh, tak apa. Tak apa cikgu. Tak apa. Okey, padatkan, kita ketatkan kat bawah. Okey, dah. Okey, bila dah siap? Aha. Baru kita gantungkan. Gantungkan. Okay, gantungkan, pastikan dia dalam keadaan yang samalah. Okey, rata. Jangan sengit. Okey. Kita rata. Okey. Boleh nak apa, kita nak ikat dulu pun boleh. Bergantung kita punya ketinggianlah. Okey. Kalau macam, okay, ni macam ni okeylah ni, sebab apa? Kita paras mata untuk kita lihat. Okey. Okey, sama juga kita boleh gunakan buku sila dekat atas ni untuk gantungkan. Okey. Okey, then kita boleh gantungkan. Oh. Okey, dan boleh tampal dekat sini. Okey. Okey, ini agak tak berapa nak cantik sebenarnya. Aha. Saya dah buat yang satu yang cantiknya lah. Ya. Bukan okay. Tak cantik cikgu, kurang kemas. Kurang kemas. Ya, kurang kemas. Okey. Okey, jadi ini yang kita dah susun cantik. Oh. Okey. Dia kita menggunakan lilit kacang. Okey, sama juga. Sama juga. Sama. Saya tampal. Kita boleh gunakan apa, selit kan, ataupun kita boleh gunakan gam. Tak kisah, boleh. Okey, ataupun ada yang satu jenis lagi kita boleh tebukkan dan kita boleh ikatkan. Boleh juga. Boleh juga. Okey, sekarang ni kita boleh selitkan. Selitkan maksudnya kita boleh selitkan di antara bulu-buluh ni tadi. Pun tidak ada masalah. Pun tidak ada masalah. Okay, kita masukkan. Okey. Nah. Okey. Nah. Ui. Okey, kalau tak ketat kita boleh padatkanlah. Okey. Kita punya tanah. Baik. Okey. Cikgu, nampak tak dia tulis apa? Dia kena tengok dengan cuba perhatikan betul-betul apa yang ditulis ni. Dia kata cikgu, jom kita rehat. Okay. Boleh cikgu? Boleh, tak masalah. Okay. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini cikgu akan tunjukkan lagi satu gadget papan kenyataan 2.0 katanya. Ya, 2.0. Yep. Selepas ini dalam kokurikulum Didik TV KPM. Cikgu pun boleh nampak cikgu. Nampak, kena tengok betul-betul. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, cikgu. Tapi cikgu, apa yang upgrade-nya sangat daripada gadget papan kenyataan tu cikgu? Hoi. Tadi kita ada satu tiangnya kan? Ya. Sekarang ni kita pakai dua tiang. Serius ah cikgu? Ya, kita pakai dua tiang, kemudian kita nak tutup, nak alaskan dia supaya tidak kena hujan. Kita letak bumbung. Okey, bahan-bahan dia of course lah kita gunakan tiang lah. Okay, ada dua tiang, kayu ataupun buluh. Kita boleh gunakan buluh juga, tak ada masalah. Okay, yang sesuai. Okay, kemudian kita ada yang kita buat sebagai dia punya dinding tadi lah, papan dia. Okay. Okay, kita gunakan, dekat sini saya gunakan 4, 6, lebih kurang 6. Langkah pertama. Okay, kita boleh mulakan. Of course lah. Untuk permulaan, kita akan gunakan tanah. Okay, bawa ke belakang sikit. Sini ke? Okay, dan kita akan pacakkan kita punya tiang. Okay.
Okey, ada dua tiang ah. Okey, saya perlukan pembantu saya lah. Okey. Okey, then kita boleh ikatkan kita punya buluh tadi. Oh, terus ke cikgu? Dia terus direct dengan kita punya tiang. Oh. Okey, jadi kita boleh rapatkan sikit mengikut saiz kita punya buluh lah ataupun papan kenyataan lah. Okey. Kalau saiz kita panjang, kita buat panjang lah. Baik. Okey. Jadi kita akan gunakan tali yang sama. Okey, sebab apa? Kita gunakan tali yang panjang. Sama juga proses dia. Kita akan gunakan nanti lilit apa tadi? Kacang. Lilit kacang. Okey. Sama juga cikgu eh? Sama juga. Okey, Akmal boleh pegang sebelah sini kot. Okey, saya pegang cikgu. Okey, kita dapatkan sikit lagi. Okey. Ya. Yeah. Saya pun pegang juga cikgu. Boleh. Baik. Samakan, ratakan cikgu. Ratakan. Okey, baik cikgu. Okey, belah depan. Seperti okay. Biasa, lilit kacang. Okey, lepas. Okey. Simple. Buku sila. Sila. Buku sila. Buku sila, cikgu. Okay. Saya nak kenapa saya nak sebut simple? Okey, kita letakkan. Okey. Okey. Dah siap sebelah, kita buat sebelah lagi. Tadi saya cakap dia ada bumbung betul tak? Aha. Okey, jadi kita letak kita punya awning tadi ya. Okey. Okey, awning kita. Okay, kita boleh letak dekat sini. Okey. 14 cm pegang sikit. Okey. Oh, ikat sikit. Kita kena ikat juga. Okay. Sama juga. Untuk ikat, kita mulakan dengan apa? Manuk. Okay. Jadi proses yang sama sebelah ni. Kita tambah jauh ni. So, nanti kita letak apa? Kayu ke apa? Boleh, kita boleh letak daun-daun pisang pun boleh. Daun-daun pisang? Okey, daun pisang nanti kita akan letakkan dekat sini. Oh, okey. Wah. Okey, buat sebelah lagi. Okey. Dah siap awning, kita boleh tambahlah nanti dengan bumbung kita. Bumbung. Boleh pakai canvas. Okey. Okay. Kalau nak pakai canvas pun boleh pakai canvas. Jadi dekat sini kita boleh gunakan. Biasanya dalam hutan kita ada daun-daun pokok. Okey, daun-daun pokok. Biasa kita gunakan daun pokok lah. Ataupun daun yang biasa kurang daun-daun yang kurang apa, menitis ataupun yang kurang bocor. Biasanya kita gunakan keladi. Keladi pun boleh juga. Okey. Okey, daun keladi kita letak sini ataupun daun pisang lah. Baik. Cikgu, kertas. Kertas kita mana? Mana notis? Alamak, notis ada. Silakan jadi cikgu. Jadi kita boleh letaklah notis kita. Okey. Okey, notis kita tadi sama juga kita boleh selitkan ataupun kalau ada gam boleh gamkan. Kalau ada thumbtack boleh thumbtackkan. Okey, ini kita boleh selitkanlah. Untuk kita punya notis. Okey. Dah siap. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu perasan tak? Selalunya kan bila kita ada wazif, loceng pun akan bunyi. Oh, loceng eh. Ting 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 ting. Ya, ini dia. Apa nak buat dia? Saya mula dulu cikgu. Boleh, silakan. Ui, lama saya tak pergi gym. Nasib baiklah. Ya. Silakan cikgu Halim. Okey. Apa tu? Apa tu? Sama juga. Agak berat. Agak berat. Silakan Wazir. Okey, dia fikir juga. Dia fikir. Okey. Tak dapat, tak dapat. Kalah lah. Okey, jadi cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi rumusan dan juga apa antara nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini, cikgu. Silakan. Okey, untuk kali ini kita dah buat apa? Rak. Gadget, gadget papan kenyataan. Gadget papan kenyataan kali ini adalah kita yang kita upgrade lah. Okey. Okay, jadi antara nilai-nilai murni, nilai-nilai murni yang kita boleh dapat daripada aktiviti ini kerjasama tadi.
Yep. Kalau tak ada akmal, saya tak boleh nak buat. Kalau tak ada wazif, saya tak boleh nak buat. Betul, cikgu. Okey, kerjasama. Jadi, tolong menolong di antara kita. Yep. Sesuai dengan kita punya undang-undang pengangkat. Betul. Okey, menolong orang pada setiap masa. Yep. Itu dia. Betul. Jadi, terima kasih banyak, cikgu. Sama. Dan kita juga ingin bagikan hadiah sagu hati kepada pembantu kita. Yep. Jadi, kalau tahu apa yang kita akan belajar lagi dalam pada unit beruniform pengangkat, seperti biasalah. Ya, bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan saya, Cikgu Halim. Dan juga pembantu saya, Wazim. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyumlah. Senyumlah. Ahai, Cik Mek Molek. Senyumlah. Senyumlah. Ahai, Cik Mek Molek. KPM.